Momen Rafathar antre ke toilet SUGBK dikawal bodyguard, netizen udah bisa berbaur. Momen anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad mengantre ke toilet di SUGBK viral di media sosial TikTok. Diketahui, Rafathar menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK pada Selasa, 10 September 2024. Memakai jersey Timnas Indonesia berwarna merah, kakak Rayanza Malik Ahmad itu melihat laga tersebut bersama Arek Rosadi, Arka, Mbak Lala, dan pengawal pribadi. Seperti dilansir dari unggahan akun TikTok Gelnalfri, tampak momen ketika Rafathar sedang antre untuk masuk ke toilet yang ada di SUGBK. Ke toilet aja ngantri, padahal kalau dia mau bisa dibeli tuh toiletnya sama nih anak, ditulis pengunggah video dikutip pada Rabu, 11 September 2024. Bocah berusia 9 tahun ini tampak mengantre ke toilet didampingi bodyguard pria yang saat itu mengenakan kemeja berwarna abu-abu. Rafathar terlihat celingak-celinguk sambil tersenyum saat disapa para penonton lain, termasuk perekam video ini saat sedang antre ke toilet. Rafathar, dipanggil pemilik akun TikTok ini dan penonton laga Timnas Indonesia yang lain saat melihat Rafathar antre ke toilet. Video yang memperlihatkan momen anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengantre ke toilet ini kemudian viral. Videonya telah ditonton lebih dari 590 ribu kali. Lebih lanjut, video ini juga sudah mendapatkan lebih dari 38 ribu suka dan ratusan komentar pun telah membanjiri unggahan ini. Ke toilet aja dijagain bodyguard ya, ujar warganet. Dikawal nggak tuh? Timpal warganet. Yang belakang udah siap ngeluarin beceng tuh kalau ada yang gerasa gerusuk, imbuh warganet. Udah berdamai sama kaum jelata, jikata warganet lain. Rafathar merakyat, habis ini dia mau nyalon, jikelakar warganet. Udah mulai adaptasi dia. Udah mulai ada budaya antre, di komentar warganet lain.